Oke, malam Bang Adi. Halo. Datang berdua nih, nonton nih kayaknya. Iya, kita support sahabat kita Aris Riza buat okay. Nonton film Dialova. Ini film udah lama, tahun lalu dia syuting. Dialova ya. Bang Adi, ada cerita sedih nih dari teman kalian nih, Tengku Rian dan Ria Ricis nih, yang ngadepin masalah. Gimana nih tanggapan seorang temen berdua nih? Ya kita doain aja semoga yang terbaik. Pasti doa yang terbaik lah buat Ria Ricis dan Tengku Rian ya. Bang, sebelumnya mereka kan kemarin sempat sidang tanggal 19 dan kayaknya sih tidak ada jalan ketemu antara berdua nih Bang. Gimana nih Bang? Ya kita doain aja yang terbaik intinya gitu. Apapun itu kan hasilnya udah keputusan mereka, yang pasti dari aku, dari Loi, kita doain aja yang terbaik. Karena dua-duanya sahabat aku, orang dekat juga. Jadi ya kita doain terbaik juga. Rian kemarin sempat ngobrol juga sama dan banyak lah kita ngobrol-ngobrol. Tapi intinya aku juga ketemu Ricis pas acara tanggal 2. Pas hari 2 ya. Terus tanggal 14 juga kita ketemu ya, pasti intinya sama-sama doain yang terbaik aja lah. Apa Bang yang diceritakan Tengku Rian kemarin Bang? Adalah curhat, nggak boleh di okay. Ini kan. Tapi Bang Adi sempat ngobrol sama Bang Tengku Rian, jangan udah gitu, gimana Bang? Aduh itu nggak bisa aku hubungin, yang penting aku doain terbaik untuk mereka. Oke, okay. Siap, thank you Bang.